hari kedua kami menjalani karantina di kota Gaza. Karena semua warga Gaza yang masuk atau kembali ke Gaza harus dikarantina selama 21 hari, teman-teman. Dan pagi ini kami mendapat support atau bantuan sembako dari otoritas Palestina di Gaza. 2 kardus sembako nilainya lebih dari 2 juta rupiah jika dirupiahkan. Semua kebutuhan handuk, tisu, kopi, teh, semuanya ada di sini. Review paket sembako bantuan dari otoritas Palestina untuk warga Gaza yang menjalani karantina selama 21 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini hari kedua kami menjalani karantina di kota Gaza. Karena semua warga Gaza yang masuk atau kembali ke Gaza harus dikarantina selama 21 hari, teman-teman. Dan ini kami menjalani karantina baru 2 hari. Dan pagi ini kami mendapat support atau bantuan sembako dari otoritas Palestina di Gaza. 2 kardus sembako nilainya lebih dari 2 juta rupiah jika dirupiahkan. Semua kebutuhan handuk, tisu, kopi, teh, semuanya ada di sini untuk stok selama 10 hari. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami sehat walafiat bersama dengan anak-anak. Sini kalian lihat video. Sini Nusantara. Sini Nusantara. Bentar saja Nusantara sini. Ini juga ada rambut apa sisi rambut sini. Sini, bentar, mari sini. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Palestina, tempatnya di wilayah Gaza. Alhamdulillah kami mendapat pasokan dari pemerintah otoritas Palestina di Gaza, yaitu 2 paket sembako untuk kebutuhan makan sehari-hari. Coba sekarang kita mereview paket sembako bantuan dari otoritas Palestina untuk warga Gaza yang menjalani karantina selama 21 hari. Ya, okay. Yang pertama adalah alat tisu. Sini Firin bantu. Firin sini bantu. Kita dapat tisu 2. Harus ini. Habis tisu. Ini apa namanya? Kantong plastik buat sampah. Sini. Terus kita juga dapat handuk. Oke. Okay. Ini apa? Sampo. Kita harus itu susun. Terus ini apa? Tisu.
ada tisu basah, terus ada juga sampo buat anak-anak, terus ada sampo juga buat orang dewasa, terus ada sikat gigi buat anak-anak, ada odol, ada sabun buat tangan. Terus itu ya, Nusantara. Ini luar biasa nih, banyak sekali. Terus ada juga gelas hand sanitizer. Oke, ini pegang. Ini juga ada sabun cuci tangan. Terus ini ada namanya pembersih badan. Ini ada handuk lagi. Handuknya banyak sekali. Tisu, kantong plastik sampah, sabun. Ini luar biasa banyak sekali. Ada rinso. Rinso apa itu rinso? Ini isinya seperti ini, teman-teman ya. Kita nah itu mereka juga menyediakan gelas teh, gula sama kopi. Wih, mantap. Ini sama tadi kita dapat dua ya, kita lihat teman-teman. Sama ini juga. Oke, sama kita juga dapat sisir. Kita juga ada pembalut. Kita juga ada terus ini tidak kelihatan. Pokoknya ini semuanya ini teman-teman bantuan dari otoritas Palestina di kota Gaza. Kita juga dapat baju buat tidur. Pokoknya lengkap lah. Kalau di totalin ini harganya itu sekitar per kardus sembako untuk warga Gaza menjalani karantina, itu per kardus bisa sekitar 2 juta rupiah. Banyak sekali. Satu kardus 2 juta rupiah untuk dikonsumsi selama ini, untuk selama 10 hari untuk kebutuhan sehari-hari, 10 hari. Dan hampir setiap hari mereka juga mau masuk ke sarapan pagi, makan siang sama makan malam. Dan ini di total dilakukan oleh otoritas Palestina di Gaza untuk warga Gaza yang baru kembali dari negara masing-masing, termasuk kami juga alhamdulillah dapat hadiah dari otoritas Palestina. Terima kasih kepada pemerintah Palestina. Ini juga ada cukur, pisau cukur. Oke. Abi, saya mau pesan bur. Oke, sini sini sini. Mau pesan bur. Ah, boleh boleh. Di sini. Dadah dulu, dadah. Dadah. Dadah.